Tuan Mamban, welcome back to my channel Jack Her. Nah, kereta aku, tuan-tuan biasa, korang dah tahu aku pakai kereta apa kan. Dan seperti yang korang nampak, kereta aku ni seperti yang korang dah tengok-tengok dalam video aku, aku tak banyak tukar benda mengenai kereta aku. Selain benda-benda yang kecil, car mat ataupun soundstream Android player kan. Selain tu kan, tengok ni, wrapping tak buat, spoiler semua ori, rim pun ori. Sebab apa? Aku takut warranty. Kalau korang tahulah, video yang aku pernah buat pada hari itu pasal warranty, itu adalah satu fobia bagi akulah. Jadi aku pun tak berani nak tukar benda-benda yang berat tau. Tapi aku dah sedikit boring look kereta aku ni. Aku nak tukar sedikit benda tapi pula tak nak mengacau warranty dah. Macam mana? Aku nak tukar rim tapi tak boleh tukar rim. Kalau tukar rim mungkin akan affect warranty. Option kedua adalah catkan rim itu. Tapi kalau korang tahu, kalau korang cat ataupun wrapping, harga tu agak kecing sedikit lah, beberapa ratus jugalah nak buat painting ataupun wrapping kan. Jadi hari ini projek aku adalah amat bajet. Aku akan menggunakan ini. Nama dia Magic Alloy Paint yang aku beli dekat Shopee lah. Aku akan sediakan link dekat bawah kalau korang interested. Senang je. Ambil ni, ambil spoon ni, lap-lap sikit, akan tukarkan rim yang rupa macam ini menjadi rim yang rupa macam ini. Handsome tak handsome? Aku nak tengok benda ni function tak function, sebab sangat mudah dan juga akan memberikan look yang sebegitu mudah dengan modal RM5 je. Biar betik. Jadi dalam video ni aku akan buat segala mana yang betul cara nak apply benda ini, dan juga aku nak bagi aku long term review lah. Long term reviewnya, kalau setelah beberapa bulan aku guna tu, benda ni still stay, paint dia still stay, function tak function, aku akan bagi tahu dalam video ini. And let's go. First of all, of course kita basuh dulu rim bagi bersih, basuh keringkan, baru kita start kerja, betul tak? Kita sanitize sikit biar betul-betul bersih. Biar rim ni betul-betul kering, barulah cat dia melekat kan. Nanti kan salahkan aku pula cat dia tak melekat semua. Okey, dah kering. Okey, sekarang aku ada persoalan tau. Lambang T ni mahal tau. Aku nak catkan sekali ke tak? Di sinilah di mana aku guna bantuan Honda untuk colorkan rim aku ni. Ini macam biar protect sikit kan, tak kena tayar dia kan. Setelah prepping work kita selesai, start kerja kita. Okey, aku akan letakkan dia dalam tupperware ni tau, sebab dia akan seimbang sedikit tau. Sebab aku ingatkan kalau aku tuang macam itu dekat spoon dia, maknanya dekat tapak sini sajalah ada paint kan. Jadi aku tak nak macam tu lah. Aku nak seimbang dia, nak sekali semua dekat permukaan ni ada paint, barulah kita paint dia, barulah seimbang sekata kan. Logik lah, logik akulah. Oh, warna biru. Aku ada warna hitam. Kau jangan macam tu. Aku cek balik. Betul lah warna hitam. Bro, kau jangan bro. Aku ada warna hitam, bye. Okay, sekejap kita tengok dulu. Nampak macam hitam. Bau macam bau macam cat, macam cat rumah. Permukaan putih ni macam hitam. Risau pula. Lantaklah, sapu je lah. Nampak macam merah kan? Cuba korang tengok dari jauh. Nampak macam merah kan? Bukan macam hitam kan? Aduh, aku kena scam ke macam mana ni? Okey, tak apa. Aku sekarang buat first layer dulu. Nanti tunggu dia kering, aku akan buat second layer. Okey, geng, aku sedikit menyesal. Menyesal bukan sebabkan color dia lain macam. Okey, tak apa. Mungkin setelah dia kering, dia akan jadikan yang color yang betul, yang warna hitam yang aku beli tu. Tapi, aku ada tiga lagi tayar yang aku perlu buat benda yang sama seperti ini tau. Pun nak 25 minit. Satu tayar sahaja tau. Aku ada lagi tiga tayar nak ulang benda yang sama. Okey geng, aku ada beberapa tip untuk korang. Setelah aku dah cat kedua-dua rim itu, rim ini adalah rim ketiga. Nombor satu kan, aku dah tak guna tupperware dah. Aku terus tuang dekat spoon ini dan lap-lap-lap macam tu dah. Senang sikit, tak membazir cat tau. Kalau aku tuang dekat tupperware tu, akan membazir cat. Nombor dua kan, aku akan tunjuk korang macam mana cara untuk lapkan dengan betul. Sebab aku dah lap yang kedua tu, aku rasa dia susah, ada cara yang betul dia. Tuang dulu cat dia. Kalau korang buat macam ni, dia akan nampak satu garis seimbang kan, cantik kan. Kalau korang buat macam tu, macam geser-geser macam tu kan, dia takkan nampak, tekstur dia kan tak nampak secantik in yang ini tau, macam sebaris tau. Jadi korang kena buat straight macam tu tau. Macam tu. Baru nampak cantik tau. Dan kedua, kalau korang pasangkan yang ni, aku dah tak tampal dah yang kertas-kertas tu. Sebab aku malas.
Jadi aku cat mengikut garisan rim itu, satu line macam tu, biar nampak cantik, nampak kemas. Tapi kan on camera nampak macam warna merah kan, macam warna maroon kan. The next morning. Okay geng, tiba masa untuk check out hasil kerja aku tau. Sebab semalam aku dah buat sampai waktu malam kan, pun tak nampak sangat apa yang aku buat pun kan. Lepas tu aku habiskan satu botol tu tau. Satu botol tu aku ingatkan cukup untuk 4 tau. Mungkin aku guna terbanyak lah, jadi aku habiskan satu botol tu untuk semua. Dan juga kan, aku biarkan dia semalaman untuk kering lah. Jadi I think the hasil should be macam not bad eh. Wuih, seh, dari sini nampak cun eh. Okay, jap. Aku, oh my god, apa jadah ni siul. Tengok kat belakang pula. Aduh, sama, tak cantik juga. Kenapa? Oh, aku tahu. Aku rasa kan sebab dia dekat bahagian atas. Masa aku sapu benda tu, aku macam sapu terlebih. Tengok. Sebab dekat bawah kan, aku macam tak take attention sangat. Aku sapu sikit yang macam sup sekali tau. Sebab dari atas, aku nampak tau. Sebab view kita dari atas tu nampak sikit kan. Sebab itu aku sapu banyak sikit tau. Sapu-sapu banyak kali dia jadi macam tu eh. Aduh, sepatutnya sapu sekali macam contoh macam ni. Sapu sekali je. Tapi still tak cantik lah tengok ni. Dia macam pin dia tak seimbang tau. Macam tengok ni. Aduh. Belah sini pun sama dekat bahagian atas. Aduh, nampak. Kalau macam tu nampak buruk duh. Yang aku perasan juga kan, kalau kau nampak colour dia, aku order warna hitam bye. Ini nak tengok macam mana sekali belit pun, aku tak nampak hitam. Dia nampak macam dark red, maroon, brown colour gitu tau. Tengok colour ni pun dah tahu dah. Hitam ke? Aduh, aku macam kena scam lah. Okay. Ya, yeah, tak payah nafi. Memang nampak tak cantik. Tapi kan, actually kan, kalau korang perasan dari jauh, tak nampak sangat lah. Korang tengok pandang dekat, barulah nampak macam sikit-sikit tu kan. Aduh, okey, aku nak sedikit komen lah. Ada beberapa faktor lah, maybe lah kan. Sponge yang dia bagi tu, sebab dia tebal, jadi aku tuang banyak tau. Apabila aku tuang banyak dan aku sapu benda ni kan, dia banyak meresap ke dalam sponge tau. Dia tak keluar tau, dia tak keluar dengan seimbang lah. Jadi, aku rasa kan korang kena guna sponge yang sebegini. Sponge yang sebegini, atas dia adalah permukaan yang keras. Jadi, apabila korang letak dan korang apply tu, dia akan lebih seimbang lah. Aku rasalah. Lepas tu juga, aku terima hakikatnya seperti macam korang ada seorang anak yang mungkin ada sedikit kekurangan. Kan? Ataupun suami ataupun isteri kan. Ada sedikit kekurangan tu. Korang terima je lah. Dah takdir. Dah aku ditakdirkan dengan rim yang sebegini. Tak apa. Aku move on je. Okay? Aku tetap sayang kat kau. Dan dengan itu, aku akan kembali beberapa bulan kemudian. Report balik kat korang. Bertahan ke tidak pin yang sebegini. Macam mana selepas basuh akan jatuh ke tidak, akan luntur ke tak, colour dia maintain ke tak, semua tu kan. Itulah kau nak jimat sangat. Macam itulah hasil kau. Suka. Happy. Tapi, aduh, buruk doh. Tak ada mampuan. Jen. Korang tahu kan Jen siapa kan? Okey, aku nak tunjuk Jen kereta aku. Jen, itu kereta I. I sudah painting rim lah, okey. Apa komen? I tengok macam ada merah. Ada merah, boleh nampak? Black colour, yes. Ada nampak merah lah. Oh, you paint lah. Cantik. Okey lah, sebab line ada skirting kan, ada merah, cam putih mah. So, rim hitam dengan merah, okey lah. Okey lah. Okey. Cantik lah, cantik. Jujur. Boleh tengok muka dia dah tahu dia jujur. I first time tengok. Yo geng, dah 5 bulan je. 5 bulan. Tadi aku kira 11 12 1 dah. Dan 5 bulan dah berlalu semenjak video yang itu aku paintkan rim aku kan. Macam mana perasaan aku? Dan juga kalau kau perasan kan, cara percakapan aku sebab aku tengok balik footage kan. Cara mak kau. Matahari cerah pula kan. Cara percakapan aku dan presentation aku dan konten pun dah berlainkan. Yalah, sebab kita sebagai content creator kena improve dan kena buat yang lebih baik untuk korang kan. Okey, cerita dia macam ni. Rim dia adalah is the same exactly. Aku tak buat apa-apa improvement sekalipun. Hari itu aku paint macam mana, inilah hasil dia dan inilah perkembangan dia yang terletus. Nampak tak? Kalau bagi close up memang nampaklah, nampak ni. Ini tak paint, ini pun tak nampak, ini pun tak ketara, ini pun ni. Dengan sini pun semuanya tak cantik. Tapi kan kalau korang tengok balik kan, dia macam dah matte colour. Yelah, aku kena mengakulah dah beberapa hari aku tak basuh kereta dan juga aku ada alasan lah tak perlu pembasuh rim ini sebab aku perasan lah lagi kotor rim ini, lagi tak nampak.
ketidakseimbangan yang macam mana cara aku paintkan tu. Nampak tak? Dia macam gelap, macam hitam, macam cantik kan. Tapi apabila korang close up, memang mak kau. Ha, itu dia. Jadi cerita dia macam ni. Kepada korang yang dah tengokkan video aku ni dan korang nak ke membuatkan DIY, buatkan paintkan sendiri seperti apa yang aku dah buat dekat sini kan. Okey, aku rasa kalau korang ni jenis yang suka DIY dan suka berjimat seperti aku, aku rasa korang boleh try lah. Tapi korang kena take note lah, hasil dia terpulang kepada tangan hasil korang masing-masing lah. Kalau korang ni jenis teliti yang jenis buat kerja yang betul-betul elok-elok. Kalau tak macam aku, macam aku buat macam seberehen saja. Seberehen tu apa benda? Seberehen. Aku rasa korang boleh try lah, RM50 saja kot modal dan korang boleh dapatkan look yang secara keseluruhannya korang tengok dari jauh nampak cantik lah. Tak perlu nak tukar rim, tak perlu nak buat warranty dan tak perlu nak apa, nak paint, nak wrap semuanya, itu semua tak perlulah. Aku rasa itu, I know that one is long lasting, lebih cantik hasil dia daripada apa yang aku buat dekat sini. Tapi kalau kau tengok kat sini, nampak actually not too bad kan. But. Setelah aku dah fikir-fikir lama-lama kan, actually kan aku risau sebab warranty, aku risau sebab berbelanja banyak lah. But okay lah, that is a valid reason lah. Tapi aku fikir-fikir balik kan, kalau warranty nak void tu, aku rasa bagi dia void je lah. Setelah aku dah fikir lama kan, actually kan suspension warranty dia dalam 1-2 tahun saja. Sebab 5 tahun warranty yang kereta-kereta kian korang yang akan dapat tu, 5 tahun tu biasanya adalah engine lah. Jadi part-part yang lain semua, aku rasa aku kereta ni dah 3 tahun lebih dah void dah. Jadi kalau aku nak tukar rim, aku boleh tukar lah, tak perlu risau pun. Warranty si absorber, suspension semuanya, semua dah lama dah habis dah. Jadi sesiapa yang kat luar sana kalau nak sponsor aku tukar rim ataupun cat balik yang cantik, boleh PM aku kat bawah. I'm anytime ready. Gurau je lah. Actually not so gurau lah. Seperti yang kau nampak, kalau aku tak buatkan video ini ataupun aku tak try sendiri, aku selama-lamanya tak ada experience dan tak ada pengalaman untuk mentry nak buat DIY. Bagi akulah projek yang sebesar inilah. Kalau betul-betul buat sendiri, aku rasa inilah paling besar dekat kereta yang pernah aku buat lah. Kalau benda-benda lain semua hantar kat kedai tu tak kira lah, sebab itu orang kedai yang buat lah. Ini buat sendiri. Jadi aku rasa kalau korang nak try, aku boleh rasa korang boleh try lah. RM50. What is the biggest? Aduh, bising pula orang kat belakang sana, main motor pula dalam ni. Okey, apa kau cakap tadi? What is the biggest regret lah ataupun apa yang korang akan menyesalkan? Sebab cat ini tak ada katakan permanent, tapi it still last very long time tau. Semenjak 5 bulan, still nampak macam itu jugalah. Aku ingatkan dia akan jadi menjadi lebih cantik, tapi tak juga. Dan juga boleh keluarkan dengan thinner lah. Kalau korang contohnya korang rasa apa hasil kerja korang tak cantik, korang menggunakan thinner, dia akan tanggal. Itu aku rasa best lah. Dan juga tahan lama. Surprisingly tahan lama. Jadi kepada korang yang berminat, aku akan sediakan link dekat bawah lah kalau korang nak try sendirilah. But take note lah, try at your own risk. Aku tak sarankan korang patut try . Tapi apa yang aku dapat ni, aku puas hatilah. Okey lekang, itu sahajalah hasil kerja aku untuk membuatkan Vios ini menjadikan lebih cantik sedikit. Aku nak tukar spoiler ke, tukar bumper ke, aku nak sebenarnya. Belum ada modal lagi. Slow. Okey, terima kasih. That is all for nanti juga semuanya. See you in my next video. Ciao.